peduli akan masyarakat Kabupaten Maibrat, salah seorang personil unit Intel Kodim Maibrat 1809 merangkul masyarakat Maibrat di Kota Sorong untuk membangun silaturahmi dan kebersamaan. Kebersamaan ini ditunjukkan dengan kerja bakti bersama guna mengaktifkan kembali rumah belajar yang terletak di Kelurahan Saoka, Distrik Tampagaram, yang saat ini sudah terbengkalai dalam rangka membuka pendidikan yang layak bagi anak-anak usia dini. Ide kreatif personil TNI ini diambil dari Dandim Maibrat 1809, Letkol Infantri Ari Ismail, yang juga begitu peduli dengan masyarakat setempatnya. Di mana selain menjaga situasi di Maibrat tetap aman, TNI juga hadir untuk membantu dan melayani masyarakat. Tujuan saya terinspirasi dari, saya melihat dari saya punya Bapak Dandim, yaitu Bapak Letnan Kolonel Infantri Ari Ismail. Mereka, beliau selalu membuat kegiatan-kegiatan positif sosial yang saya lihat di depan mata sendiri. Nah, yang saya buat ini dalam rangka menyambut atau menyongsong hutnya Kodim Maibrat yang pertama. Jadi kegiatan yang saya buat ini untuk apa? Mengajak seluruh adik-adik Maibrat, ini anak-anak Maibrat yang saya ajak untuk mereka berpartisipasi membersihkan rumah pintar ini, mungkin ke depan bisa lebih aktif atau lebih berguna kan, kayak gitu. Kegiatan bersama masyarakat ini juga sekaligus memperingati HUT Kodim Maibrat yang pertama, sehingga diharapkan masyarakat dapat tetap merasa aman dengan kehadiran personil TNI di lingkungan mereka. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.